Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang dari Porsche Design. Bentuknya seperti ini. Dia ada tulisannya di sini, Porsche Design. Bentuknya simple banget. Ini buat ngeloknya dia ya. Oke, ini bentuknya dia. Ini bisa dibuka. Dia spesial ya, beltnya ini. Lubangnya gede punya. Dengan ukuran belt 35 mili. Jadi dia lebih kecil 35 mili ya. Oke, ini. Untuk memperpendek beltnya ini, di sini dia menggunakan screw ya. Ada screw-nya dua. Tinggal kendorkan aja dan memotong aja nih kalau kepanjangannya. Oke. Untuk kulitnya sendiri di ini dia bau kulit dia bentuknya kayak kulit jeruk gitu. Kulit jeruk agak tebal ya. Ini nggak perlu pendekin lagi sih karena dia semuanya dari ujung ke ujung. Jadi bolongannya ini sebagai variasi juga buat dia. Oke. Di sini ada logonya ya. Untuk sebelah dalamnya dia itu seperti ini. Dia mengkilap, dari stainless mengkilap dia ya. Bentuknya halus, desainnya halus. Kalau Porsche Design itu memang desainnya bagus banget ya. Untuk anak muda cocok banget. Ini bagian dalamnya ya. Jadi ini kayaknya bisa bolak-balik nih. Bisa bolak-balik dia ya, bisa bolak-balik. Jadi dia reverse, kita bisa pakai bolak-balik ya. Oke, sekarang kita akan coba, kita pakai. Lentur banget dia ya, ininya lentur banget. Kalau semakin dipakai semakin lentur. Cara pakainya, masukin ke sini, tarik ke belakang, nah ini dia. Permasalahannya kalau ini panjangan, ini jadinya jelek banget ya, jadinya jelek banget, jadi sebaiknya masukin ke sini, ya jadi dia lebih rapi. Oke, ini bentuknya. Ini tampak depannya seperti ini, semacam satu garis aja ya. Keren, desainnya minimalis dan keren banget. Cocok untuk anak muda, mau ke kafe boleh, cocok banget ya. Simple dan keren. Tuh, ini dalamnya. Dan ini tampak ya, simpel banget dan keren. Habis kalau dibuka tinggal ini aja yang tarik. Jadi kuncinya dua ya, pertama kunci dari sini, kedua dari sini. Dia kuncinya dua dia, keren sih. Di sini tulisannya Porsche Design, ada logonya Porsche Design. Harganya nggak sampai 10 juta sih ini sih, keren. Cuma di Indonesia ada kayaknya sih, cuma saya nggak tahu di mana. Oke guys, demikianlah review belt dari Ronatec. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang dari Porsche Design ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.